ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم عن النار وأشر المسلمين أعاذني الله واياكم سيدنا جمعه يوم وقسنات يا سيد الله سبحانه وتعالى Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya yang sangat amat banyak, terutama nikmat hidayah. dan juga nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga dengannya kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Kemudian salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri taula dan kita, nabi kita yang mulia, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan tuntunannya hingga akhir zaman. Masyarul muslimin azani Allah wa iyyakum. Usikum wa iyya ya nafsi bi taqwallah faqad muttaqun. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa di dunia ini untuk menuju kampung akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Watazawadoh berbekalah, Watazawadoh Waduh khairazadit takwa dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. ya ulil albab dan bertakwalah kepada kuah orang-orang yang berakal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahwasanya ketakwaan adalah sebab yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan-urusannya. Dan juga dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi bagi setiap permasalahan yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa min haytsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan baginya jalan keluar dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka masyarakat muslimin sedang jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap kita adalah pendosa setiap manusia penuh dengan dosa tidak ada seorang pun di antara kita yang terlepas dari dosa dan kemaksiatan. Setiap kita pasti pernah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Oleh karenanya Nabi kita SAW alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa tubu jami'an ayyuhal mu'minun tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an semuanya ayyuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman la'allakum tuflihun agar kalian mendapatkan falah mendapatkan keberuntungan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk bertobat kepadanya ini menunjukkan bahwasanya seluruh kaum mukminin kita semua pernah melakukan kesalahan namun ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum hal ini bukan berarti kita terus-menerus menetap berada di dalam jurang kemaksiatan bukan berarti kita terus melakukan dosa dan maksiat karena ini bukan sifat kaum mukminin bukan sifat orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya bahwasanya sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum adalah orang-orang yang apabila mereka fa'alu fahisyah mereka melakukan suatu fahisyah suatu perbuatan keji atau anfusahum atau menzalimi dirinya sendiri zakarullah dia tidak terus berada di dalam jurang kemaksiatan dia tidak terus berada di dalam kubungan maksiat akan tetapi dia berzikir kepada Allah dia ingat Allah Subhanahu wa taala fastaghfiru dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dia perbuat masyaallah muslimin azanillahu setiap kita adalah pendosa dan bukan berarti kita terus berada di dalam jurang kemaksiatan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kadar kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan di antaranya kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT taala untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anil Di hari kiamat nanti, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya Nabi kita SAW alaihi wasallam juga bersabda, Ittaqun Takutlah kalian terhadap neraka. Walau Walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Kemudian kata Rasulullah, Faman yajid. Dan barang siapa yang tidak punya sebutir kurma. Fabi kalimatin Tetap dia berusaha bertakwa kepada Allah dengan kalimah tayyibah. Dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Masyarakat muslimin. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita di antaranya Al-Imam bin qayyim bahkan diriwayatkan telah adanya ijma akan hal ini bahwasanya ada sebuah dosa yang ternyata dosa ini lebih besar, lebih berat dibanding dosa membunuh, dibanding dosa berzina, dibanding dosa mencuri, dibanding dosa meminum minuman yang haram. Namun ternyata dosa ini diremehkan oleh manusia. Dosa ini justru disepelekan oleh sebagian kaum mukminin. Dosa tersebut adalah dosa meninggalkan salat. Para ulama menjelaskan bahwasanya dosa meninggalkan sholat ini lebih berat daripada perzinahan. Bukan berarti meremehkan zinanya, akan tetapi untuk menekankan bahwasanya dosa maksiat, dosa meninggalkan sholat ini lebih berat dibanding dosa perzinahan, dibanding dosa pembunuhan, dibanding dosa pencurian. Namun ternyata dosa ini justru disepelekan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat, sebagian kaum mukminin biasa-biasa saja ketika dia tidak ketika dia tidak melaksanakan salat na'udzubillah summa muslimin azanillahu wa iyakum. Tidakkah kita mengingat bahwasanya salat adalah rukun Islam? Tidakkah kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai rukun Islam yang kedua? Dan di dalam sebuah hadis Nabi kita SAW alaihi wasallam bersabda, "Rasul amri al-Islam" pokok dari ke, pokok dari segala urusan adalah agama Islam wa amuduhu shalah dan tiangnya agama itu adalah salat dan di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal islamu ala khamsin Islam dibangun di atas lima perkara syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga rasulnya alaihi salatu wassalam kemudian apa setelah itu wa iqamis salah dan menunaikan salat mengerjakan salat wa ita zakah. menunaikan zakah wa saumi ramadhan dan saum di bulan ramadhan wa hajil bait dan berhaji ke baitullah masyarakat muslimin azan ya wa salat adalah tiang agama yang berarti ketika suatu bangunan tidak ada tiangnya maka bangunan tersebut dapat roboh masyarakat muslimin azan wa Cukuplah menjadi bukti bahwasanya dosa maksiat meninggalkan salat sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya orang yang meninggalkan salat status Islamnya diperselisihkan oleh para ulama. Status Islamnya diperselisihkan oleh para ulama apakah dia kafir ataukah tidak kafir. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita kaum mukminin dengan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama terjadi silang pendapat apakah orang yang meninggalkan salat ini dihukumi kafir? ataukah tidak. Cukuplah ini menjadi bukti bahwasanya meninggalkan sholat dosanya lebih berat dibanding berzina, dibanding membunuh, dibanding mencuri tanpa merendahkan dosa-dosa tersebut. Masyaallah muslimin azan ya Allah wa iya Oleh karenanya, masyaallah muslimin, marilah kita jaga salat-salat kita agar Allah Subhanahu wa taala tidak cabut keislaman dari diri kita. Tidakkah kita takut tatkala kita meninggalkan salat, Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah, telah mencabut keislaman dari diri kita, dan bukankah kita meyakini bahwasanya nanti di akhirat orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang beragama Islam? Bukankah kita meyakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini al Islam? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam, dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Siapa yang mencari agama selain Islam?" falayukbala minhu tidak akan diterima darinya wahwa fil akhirati min al khasirin dan di akhirat dia akan menyesal dia akan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa taala dan tidakkah kita ingat firman Allah subhanahu wa taala kepada para penghuni neraka sakor kalu masalah kum fi sakor apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor ini mereka mengatakan apa kalu lamna Minal musallin dahulu ketika kita di dunia kita bukan termasuk orang-orang yang sholat kita tidak menjaga sholat Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masyaallah muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Oleh karenanya marilah kita jaga salat-salat kita dan marilah kita masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmikafa." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafa secara keseluruhan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, "Hafidhu 'alassalawat was-salatil al wustha wa qumulillahi qanitin." Jagalah semua salat Wa salatil wusta dan salat wusta, yaitu salat asar wa kumulillahi qanitin dan tegakkan dan tegakkanlah salat salat tersebut untuk Allah dengan penuh kehusuan. Wassalamu'alaikum muslimin azza wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik untuk kita semua agar kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang menjadi orang-orang yang menjaga solat-solat berjamaah. Aku lukaulih ada wasdaqfirullahi li muslimin awal muslimat fasdaqfiru. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Asyadu an la ilahi illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Masyirul muslimin sidang jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesibukan kita di dunia terkadang melupakan kita Menjadikan kita lupa terhadap tujuan kita diciptakan Kesibukan dunia, kepenatan dunia, tugas-tugas dunia dan juga Tuntutan-tuntutan yang ada di dunia ini terkadang menjadikan kita lupa untuk apa kita diciptakan. Dan terkadang menjadikan kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk kita. Dan terkadang membuat kita menyepelekan amalan-amalan yang ternyata itu sangat fatal ketika dia ditinggalkan. Oleh karenanya Masya muslimin azan ya Allah wa Pada khutbah kali ini marilah kita sama-sama merenung kembali tentang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menciptakan kita sia-sia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ayah sabul insan, troka rokasuda. Apakah manusia itu mengira dia itu akan dibiarkan begitu saja, tidak akan diminta pertanggungjawaban?" Tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena sebuah tujuan dan tujuan ini sangatlah mulia. Tujuan ini sangatlah agung. Telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam firmannya, nya "Wa ma khalaqatul jinna wal insa Abudun tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku kata Allah subhanahu Wa ta'ala dan diantara ibadah yang perlu kita kerjakan yang wajib kita tunaikan dan juga wajib kita jaga adalah ibadah menjaga salat jagalah salat mayrah muslimin adzanyallahu Yakum jangan sampai kita melalaikannya karena ketika kita melalaikannya, banyak sekali efek buruk yang akan kita dapat Wa ma asabakum min musibatin fa kasabat aydikum kata Allah tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa kepada diri kalian fabi maka kasabat aydikum melainkan itu karena dosa-dosa kita juga dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam firman-Nya di surat Maryam fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaw as-salah wa taba'u syahawat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menyebutkan generasi-generasi yang saleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa khala famin ba'dihim. Kemudian setelah itu datang generasi-generasi. Ada us salih, generasi ini menyia-nyiakan salat. Salat bukan pada waktunya. Padahal di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayul amal ya Allah Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab as-salatu fi waqtiha salat pada waktunya kata Allah subhanahu wa ta'ala fa khala fa min ba'dihim khalfun Adha'u as-salata wa ittaba'u shahawat fa sawfa yalquna ghayya kemudian akan ada generasi-generasi yang datang setelahnya Adha'u as mereka melalaikan salat wa ittaba'u shahawat mereka lebih cenderung mengedepankan men 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 syahwat-syahwatnya mengikuti syahwat-syahwatnya Maka apa kata Allah? Orang-orang seperti ini adalah fasau fayal kauna Mereka akan mendapatkan gay. Apa itu gay? Mashallah muslimin. Asyikh Sa'di, di dalam tafsir yang beliau mengatakan gayan mananya adalah azab dan dan mudahafa azab yang pedih yang berlipat-lipat. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Mashallah muslimin. Azan ya Allah wa oleh karenanya masyal muslimin marilah kita jaga salat-salat kita dan tentunya untuk bisa menunaikan salat, untuk bisa menjaga salat selain kita memaksimalkan diri kita di dalam berikhtiar, kita pun harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk dapat salat bukan hanya sebatas fisik yang dibutuhkan. Betapa banyak kita dapati orang yang fisiknya lebih kuat, fisiknya lebih sehat namun dia tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat solat, untuk dapat menjaga solat, kita butuh pertolongan dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, tatkala muadzin mengumandangkan Hayya ala sholat, ayo solat, kita menjawab la haula wa Tidak ada daya dan juga tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa solat. Itu merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ikhtiar dari kita hendaknya kita memaksimalkan ikhtiar kita dan hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Di dalam sebuah hadis tatkala perang hondak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi demi Allah, laulallah Kalaulah bukan karena Allah mahtadaina, kita da gak dapat hidayah. Wala tasaddaqna, kita gak bisa sedekah wala kita juga gak bisa salat kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga oleh karenanya selain kita memaksimalkan selain kita memaksimalkan ikhtiar kita agar kita mampu untuk menjaga sholat salat kita hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara doa yang dapat kita baca adalah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam rabbi wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Robbi jalani ya Allah jadikanlah aku muqimash shalah orang yang dapat mengerjakan salat wa min dzurriyyati dan juga keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal Ya Allah, terimalah doa-doaku. Masyaallah muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin agar Allah agar kita menjaga salat-salat kita dan juga agar kita menjaga keislaman kita. Jangan sampai keislaman itu keluar dari diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun Janganlah kalian mati kecuali di dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lang langkah kaki kita agar kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga salat, salat wajibnya ataupun salat-salat sunnahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa taslima. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا انصرنا اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نيامه يزركم ولذكر الله اكبر واقيموا Sole.